Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lakukan sensura morum bersama-sama. Persiapan diri sebelum perjamuan kudus atau sensura morum. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Rasul Paulus sangat menekankan pentingnya mempersiapkan diri sebelum mengikuti perjamuan kudus agar kita dapat dengan penuh iman menghayati kembali makna perjamuan kudus dan tidak melakukan perjamuan kudus dengan motivasi dan cara yang salah. Bapak Ibu, sensura morum berarti pemeriksaan, pengujian diri. Dan dalam tradisi iman Kristen, sensura morum berasal dari kata sensor yang berarti pemeriksaan, pengujian, dan morum yang berarti moral. Dan didasarkan pada 1 Korintus 11 ayat 28 hingga 29 yaitu, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Itu sebabnya dalam jemaat Gereja Kristen Indonesia senantiasa dilaksanakan sensura morum sebelum menerima sakramen perjamuan kudus. Pada Minggu tanggal 24 Januari 2021 kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Karena itu marilah kita mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan merenungkan firman Tuhan agar kita layak oleh Tuhan untuk menyambut kedatangannya, undangannya dalam perjamuan sakramen perjamuan kudus yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk undangan yang boleh Tuhan berikan bagi kita semua untuk menyambut sakramen perjamuan kudus-Mu pada tanggal 24 Januari yang akan datang. Biarlah Tuhan boleh mendapati kami senantiasa di dalam pengujian diri, pemeriksaan diri, sehingga kami boleh mengetahui apa hal-hal yang bisa dapat dan dapat kami perbaiki dalam masa-masa mempersiapkan diri kami untuk bersama-sama menerima perjamuan kudus-Mu. Biarlah Tuhan juga boleh menolong kami agar kami boleh layak dan kami boleh tetap setia menjaga kehidupan iman kami, perilaku hidup kami sesuai dengan kehendak. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Kita akan membaca di Roma pasal 7 ayat 15 sampai 26 yang demikian. Sebab yang apa yang aku perbuat, aku tidak tahu karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam hati aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita,
Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bapak Ibu yang terkasih, kita menyadari bahwa berperang melawan dosa itu adalah sesuatu yang sangat berat. Berperang melawan dosa itu jadi sangat berat, karenanya orang yang paling saleh sekalipun bisa jatuh di dalam dosa ketika dia tidak waspada dan kurang mengandalkan pertolongan Tuhan. Namun perang melawan dosa itu menjadi lebih berat dan sangat sulit dikalahkan ketika kuasa dosa itu berhasil masuk di dalam pertahanan iman kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah perang The Troy antara bangsa Troya dan Athena yang awalnya tidak ada yang menang dan kalah seri. Tetapi kemudian orang Athena memiliki siasat dengan membuat kuda kayu yang besar yang memiliki roda. Dan di dalam perut kuda tersebut telah diisi dengan tentara bangsa Athena dan diletakkan di depan benteng orang Troya. Ketika orang Troya melihat kuda kayu yang besar itu, mereka segera membawanya masuk ke dalam bentengnya sebab mengira bahwa orang Athena ini sudah mengaku kalah dan memberi mereka sebuah kenang-kenangan. Nah, pada waktu malam setelah orang-orang Troya itu mabuk dengan kemenangan mereka dan berpesta pora, maka tentara bangsa Athena yang berada dalam perut kuda kayu ini keluar dan membuka benteng. Lalu seluruh tentara bangsa Athena dari arah depan segera menyerbu benteng orang Troya dan berhasil mengalahkan seluruh bangsa Troya secara tengah. Nah, kisah ini mau menyatakan bahwa kita juga akan mudah dikalahkan oleh kuasa dosa ketika kita membiarkan dosa itu menguasai seluruh benteng pertahanan iman kita. Namun dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang terjadi. Kita sering membiarkan kuasa dosa itu masuk menguasai benteng pertahanan iman kita. Sehingga walaupun kita tahu banyak tentang isi firman Tuhan, walaupun kita sering berdoa, walaupun kita rajin melayani, kehidupan kita sering tetap jauh dari apa yang namanya kehendak Tuhan. Selaku umat tebusan Kristus, umumnya kita memiliki kehendak untuk melakukan apa yang baik dan benar bagi Tuhan. Tetapi faktanya kita sering tetap gagal di dalam peperangan kita melawan dosa. Kita diingatkan dalam Roma 7 ayat 19-20 yang berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika demikian, apakah yang seharusnya kita perbuat khususnya ketika kita bersama-sama ada di dalam pengujian diri, penyelidikan diri, di dalam sensura morum ini? Apa solusinya agar kehidupan kita ini dapat mengalahkan kuasa dosa? Yang pertama adalah kuasa dosa itu tidak mungkin dapat dikalahkan dengan kekuatan manusiawi yang kita miliki. Seperti misalnya kesalahan kita, misalnya akal budi kita, pengertian kita, kebijaksanaan kita sendiri. Yang kita butuhkan adalah anugerah Kristus terus-menerus. Semakin kita menyambut ajakan dan panggilan Kristus, maka semakin kita akan dimampukan oleh kuasa anugerah. Itu sebabnya di dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan Yesus berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Jadi percaya kepada Kristus itu harus diwujudkan dalam persekutuan pribadi dengan Dia. Maka pastilah Tuhan Yesus akan memberi kelegaan, yaitu damai sejahtera yang tidak pernah dapat diberikan oleh dunia. Damai sejahtera, shalom,
Dari Kristus itulah yang memampukan kita berhasil berperang melawan dosa. Bapak Ibu Saudara, apabila kita telah dikuasai oleh anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, maka kita akan dimampukan untuk mengatasi setiap permasalahan hidup sehari-hari dengan kuasa pertolongan Tuhan. Mungkin saat ini tubuh kita sakit, tapi kita memiliki ketegaran dan kesabaran. Mungkin kita sering menghadapi berbagai tekanan, tetapi kita selalu melihat peluang di tengah tekanan atau tantangan itu. Mungkin kondisi kita serba kekurangan secara finansial, tapi kita tetap mampu bersyukur di dalamnya. Mungkin usaha kita gagal, kita jatuh bangun, tetapi kita tidak pernah jatuh ke dalam keputusasaan. Tapi ketika kuasa dosa dapat dan berhasil masuk dalam pertahanan iman, maka kita akan menjadi lemah, kita tidak berdaya, kita akan menjadi pribadi yang mudah putus asa, kehilangan akal dan bermata gelap. Akibatnya, kita kemudian terdorong untuk melakukan berbagai perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jika demikian, Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah sikap kita dalam menyambut sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu, tanggal 24 Januari 2021 mendatang? Mari kita bertanya dan menyelidik, menguji diri dan pribadi kita masing-masing dengan bertanya. Apakah hidup kita saat ini masih dikuasai oleh berbagai dosa yang ada di dalam diri kita? Ataukah telah dikuasai oleh anugerah dan damai sejahtera dari Kristus? Namun yang pasti, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu memanggil setiap orang yang sedang hancur hatinya untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus akan memberi kelegaan, yaitu damai sejahteranya, dan memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena anugerah Allah yang besar dalam kehidupan kami, Engkau yang melayakkan kami yang bercacat celah, yang berdosa ini, untuk Engkau undang bersama, berada di sekitar meja perjamuan kudus untuk menerima anugerah-Mu yang besar, pengorbanan-Mu, keselamatan dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, biarlah persiapan perjamuan kudus ini menjadi awal persiapan-persiapan dalam kehidupan kami hari lepas hari, untuk kami boleh Tuhan temui layak dan Tuhan temui berkenan di hadapan Engkau, menerima sakramen perjamuan kudus-Mu, melayani sakramen perjamuan kudus-Mu di seputar meja perjamuan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin.